teman-teman, sahabat kandang Kelinci Medan. Jadi untuk video kali ini saya mau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari video break sebelumnya yang kemarin yang kita upload. Jadi video kemarin membahas tentang mengapa telinga kelinci turun sebelah ya. Di sana kemarin saya menjelaskan apa-apa penyebabnya. Cuman saya tidak menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Jadi di video kali ini ya, kita mau membuat video mengenai cara mengatasi ya telinga kelinci yang turun sebelah. Jadi teman-teman, di depan saya ini ada kelinci jenis Rex yang telinganya turun sebelah. Ini bisa dilihat langsung teman-teman. Nah, ini. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita bahas satu per satu ya. Sebelumnya seperti biasa silakan subscribe dulu tombol yang sebelah kiri ya, supaya kita bisa berlangganan dalam video-video kelinci ya yang bisa menginspirasi kepada kalian semua, yaitu dari kandang Kelinci Medan. Oke, teman-teman, jadi kita ulangi sedikit ya pembahasan dalam video kemarin. Jadi telinga kelinci turun sebelah itu ada beberapa macam ya, seperti terdapat gen campuran pada kelinci ya, itu yang pertama. Yang kedua, kelinci itu stres. Yang ketiga, bisa saja kelinci itu sakit ya, di telinga itu ada sakit ya, seperti skabies. Dan yang keempat, mungkin ada teman-teman di luar sana menarik kelinci itu di telinganya ya, seperti teman-teman ini tidak boleh ya, karena saraf-saraf yang ada di telinga kelinci itu lebih banyak ya, lebih berbahaya apabila kita menariknya seperti ini teman-teman. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi untuk mengobati atau cara mengobati telinga kelinci yang turun sebelah akibat gen ya, itu tidak bisa teman-teman ya. Contohnya jenis kelinci Holland Loop ataupun Fuji Loop yang kelinci memiliki gen telinga yang turun dikawinkan dengan kelinci lokal ataupun jenis Rex yang telinganya tidak turun. Jadi anaknya nanti bisa jadi kelincinya, telinga anaknya itu turun sebelah seperti ini teman-teman, itu bisa jadi. Jadi itu kalau udah katanya kena gen campuran, itu sulit ya untuk mengembalikan lagi seperti normal teman-teman. Biasanya gen campuran itu tidak bisa kembali normal lagi sampai kelinci itu dewasa teman-teman. Cuman ada juga ya gen campuran itu bisa kembali normal. Nanti kita kasih tahu caranya di terakhir nanti teman-teman. Oke. Untuk yang kedua, apabila kelinci itu stres, dia telinganya turun. Jadi cara ngatasinya, silahkan umbar ya kelinci di tempat yang luas. Jadi biarkan dia bermain sampai dia hilang stresnya. Kasih makan yang baik, kasih apel ya, dikasih wortel, tapi jangan kebanyakan teman-teman ya. Dikasih timun juga boleh, dikasih pisang juga boleh teman-teman. Cuman jangan di posisi yang secukupnya ya, jangan berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan bisa juga mengakibatkan mati pada kelinci ataupun diare dia teman-teman. Jadi silahkan diumbar di tempat yang luas, biarkan dia bermain, dikasih makanan yang cukup ya, dikasih jamu yang lain-lain, mudah-mudahan kelinci itu telinganya bisa naik ya. Itu kalau tadi akibat stres teman-teman. Jadi yang ketiga, apabila kelinci tadi telinganya turun akibat dia ada luka ya ataupun sakit. Jadi biasanya kalau dia skabies ya, skabies itu biasa penyakit kutu ya, gatal-gatal pada yang disebabkan gudik ya pada telinga kelinci, di hidung, di kaki bahkan. Jadi biasanya kalau kelinci skabies di telinganya ya gatal-gatal, dia biasanya telinga turun sebelah teman-teman ya, mungkin itu bawaan dari penyakitnya. Jadi itu biasanya kita suntik aja, dikasih warmexin ataupun kepromax ataupun obat-obat yang bisa menghilangkan skabies tersebut ya. Setelah skabiesnya hilang, itu biasanya telinganya naik langsung teman-teman. Oke, jadi tadi itu yang pertama dari gen ya, yang kedua dari gen campuran tadi yang pertama, yang kedua dari stres akibat stres, yang ketiga karena sakit ataupun skabies. Mungkin yang terakhir yang keempat karena kebiasaan kita mengangkat kelinci telinganya seperti ini, jadi langsung dia turun sebelah. Kenapa? Karena saraf-saraf ataupun urat yang ada yang di telinga kelinci itu, sarafnya itu bisa putus ataupun sakit, dia merasakan sakit, makanya telinganya bisa turun sebelah. Jadi cara mengatasinya seperti biasa juga, dikasih jamu, dikasih vitamin supaya dia bisa kembali normal lagi. Itu teman-teman. Oke, tapi ada juga pertanyaan seperti ini di situ. Saya bilang, kelinci saya tidak sakit, kelinci saya tidak stres, ya kelinci saya tidak ada gen campuran.
Tapi kenapa kelinci saya telinganya turun sebelah? Oke. Ya, itu biasa sering terjadi ya kepada kelinci-kelinci teman-teman di luar sana. Cuman dari bahasa tadi itu sebenarnya ada di situ. Mungkin tadi dia stres, cuman dia tidak tahu kelinci dia stres apa enggak. Jadi kalau kelinci stres itu tidak nampak ya, tidak ada nampak. Cuman dia nampak dia tidak nampak dia kelihatan bagaimana kelinci stres. Cuman dia kita tahu sendiri. Ya, dia tidak mau makan ataupun dia di kandang yang putar sana putar sini itu biasa seperti itu, teman-teman. Cuman itu tadi cara mengatasi kelinci yang telinganya turun sebelah. Cuman di kandang kelinci Medan, apabila tadi sudah kita obatin dan tetap telinganya tetap turun juga, ada cara sendiri, teman-teman. Ya, seperti yang pertama tadi, gen campuran. Ya, walaupun gen campuran bisa kita usahakan berdiri itu kadang, ya, cuman tidak semua berhasil. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita ambil jahe, teman-teman, ini. Ini ada jahe. Ini baiknya diparut, ya, baiknya diparut. Setelah itu airnya diolasi kepada ke telinga kelinci yang turun. Itu biasanya. Ya, cuman kalau dia dikopein ini juga bisa juga dikopein terus di seperti ini, teman-teman, ya. Ya. Diolesi di telinganya. Jadi, kalau jahe ini dia seperti hangat-hangat gitu dan biasanya kelinci itu telinganya langsung naik. Ya, itu teman-teman, ya. Kalau udah kena jahe, biasanya kelinci itu telinganya langsung naik, teman-teman. Itu. Kenapa? Ya, dia nganggap telinga terasa telinga kelinci itu hangat. Cuman ini dilakukan secara sering, rutin, mudah-mudahan bisa kembali normal. Cuman karena tidak berhasil juga, teman-teman. Cuman ini cara kita menggunakan jahe, ya, agar telinga kelinci itu bisa naik sebelah seperti ini, teman-teman. Tuh. Oke, bisa menggunakan jahe. Ya, terus cara yang lain, cara yang lebih efektif kadang bisa juga sembuh, kadang juga tidak bisa. Jadi tidak ada pastinya, teman-teman. Jadi kelinci ini kita masukkan ke kandang, ya, ke kandang yang ukurannya sempit. Jadi biarkan dia seperti gini, nanti kandangnya posisinya seperti ini dan dia hanya dia pas di situ, teman-teman. Jadi telinganya tidak ada, nggak bisa turun-turun lagi seperti ini naik, teman-teman. Oke. Jadi contohnya ini. Ya. Nah, jadi ini kita buat kandang seperti ini. Nah, ini teman-teman, jadi posisinya seperti ini. Ini bisa mengatasi telinga kelinci yang turun sebelah. Ini dilakukan 2-3 jam aja, teman-teman. Gak usah terlalu lama. Gak terlalu lama nanti kelinci tidak makan, bisa stres dia, bisa mati juga. Ini mungkin caranya. Jadi itu lihat kelincinya, telinganya tidak turun lagi setelah kita beri jahe dan kita buat seperti ini, teman-teman. Cuman kalau sering dilakukan ini mudah-mudahan berhasil. Cuman kalau kita melakukannya tanggung-tanggung atau melakukannya jarang-jarang ya tidak berhasil juga, teman-teman. Ini cuman sebenarnya telinga kelinci yang turun ini apabila kelincinya sehat itu tidak masalah. Cuman kita pandangan kita, visual kita melihat dia seperti ini tidak rasanya tidak puas ya. Tidak normal gitu ya. Itu lihat teman-teman ini. Dia telinganya sudah naik langsung. Cuma kalau kita sering kita lakukan seperti ini ya mudah-mudahan dia bisa kembali normal. Oke, jadi bisa dilihat videonya ini. Jadi dibuat kandangnya pas-pasan untuk dia. Ya, itu pasti dia akan mengangkat telinganya, teman-teman. Itu tidak akan jatuh. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai cara mengatasi telinga kelinci yang turun sebelah. Jadi jahe ini juga cukup ampuh, teman-teman, ya. Kita gosok-gosok gini. Dia ngerasa hangat, jangan kebanyakan, teman-teman. Kalau kebanyakan nanti dia panasan, ya. Cuman juga airnya juga boleh diperas, airnya juga taruh di sini juga boleh. Cuman kalau langsung seperti ini dikopek, ya, langsung seperti ini juga bisa juga, teman-teman. Ini, jadi langsung lihat telinganya naik, ya. Ini cara cepat mengatasi telinga kelinci yang turun sebelah. Oke, jadi itu teman-teman tips dari kandang kelinci Medan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Silakan share videonya. Apabila video ini bisa membantu kita dalam menangani sakit pada kelinci, ya. Jadi ini bisa kita lihat langsung kelincinya sudah sehat apabila ditaruh jahe seperti ini. Oke, terima kasih. Salam dari kandang kelinci Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.